jumpa lagi di channel Noval 330. Kali ini kita akan bermain Minecraft Survival lagi bersama adik saya yang bernama Naya. Oh ya teman-teman, saya ganti skin untuk sementara ya teman-teman, yaitu Goku Black menjadi Super Saiyan. Yeay, Goku Black jadi Super Saiyan. Masih lompat-lompat. Masih lompat-lompat dia teman-teman. Ini lapis lazuli loh. Oh iya nih, mana? Iya. Oh ayo labu. Ini dia, sticky. Terima kasih. Semua barang yang ada di rumah kita itu punya kita berdua kan, bukan punya aku atau punya mu. Afinitas air, jam 1, perlindungan 1. Hah, gak bagus semua. Tak terpatahkan ke atau efisiensi. Kayaknya tak terpatahkan lebih baik. Rambut mengganggu. Rambut ini mengganggu. Kau di mana? Mancing. Aku kan bilang kau sedang apa? Kan bukan bertanya kau sedang apa, tapi aku tanya kau di mana. Mancing. Mancing di mana? Di air lah. Baiklah, akan kutemukan kau. Oh, kau mancing di lautan. Oke, aku juga akan mancing. Mancing di air. Mancing. Kau sedang apa? Mancing. Bukan, kok kamu kayak menghadap ke aku. Oh ya teman-teman, ini adik saya hampir full iron, kok saya sudah full iron. Yeay. Hai Brownie, apa kabar? Gimana? Itu ada dua. Aku tidak melihatnya. Aku akan menyamperin dia. Ya, ada tiga leh. Mampus. Mampus. Ih, dia ngedrop emas. Yeay, dia ngedrop emas. Yeay, aku mancing. No, dia berenang kemari. Tidak apa-apa. Dia tidak ngedrop emas, itu tidak baik. Dan aku tidak mendapatkan drone. Dasar drone itu tidak baik. Kalian tidak mengedrop emas, kalian pelit. Aku butuh bernafas. Sejak kapan ada batu terbang di sini? Aku yang buat untuk atapnya. Ngomong-ngomong, di sini kita punya 3 kuda. Iya teman-teman. Tadi waktu saya sedang tidak merekod, kita punya 3 kuda. Aku butuh bernafas. Saatnya mencukur bulu domba. Itu kan rambut atau wool. Creeper, no, jangan di sini. Tidak hancur? Kura-kura, kura-kura. Hai kura-kura, aku tidak akan membunuhmu. Karena kasihan cuy dibunuh itu. Kasihan bayangkan. Orang macam apa yang tega membunuh? Baiklah. Ya pemain Minecraft banyak yang membunuh untuk helm. Tapi untuk apa? Mending pakai helm iron daripada dari cangkang kura-kura. Cepat aja kayaknya tuh. Pelindungnya kurang bagus kan, walaupun bisa bernafas kan kita dalam air. Tinggal bikin aja ramuan. Tapi susah sih.
domba-domba kesayanganku. Apa sapi? Dia menghancurkan beberapa untuk dia tidak menghancurkan tempat mainin kesayanganku. Dan yang paling penting ini kandang ayam. Maksudku kandang ayam. Kita tidak punya kandang. Bukan ayam. Maksudnya tadi ada ayam kabur tadi. Ini dia. Yang kuda pertama atau punyanya adik saya namanya Hershey. Yang ini enggak tahu, yang satunya lagi enggak. Oh iya, kalau kuda yang bintik-bintik ini punya saya, teman-teman, yang coklat ini namanya Naufal Junior. Lalu bagaimana yang ketiga? Ini awalnya kuda anak-anak. Yap, dan entahlah, kok itu enggak tahu. Mungkin namanya Blackie atau Horsey Junior. Blackie itu bukan anaknya Horsey. Mungkin namanya Blackie saja, tapi kita butuh name tag, coy. Sudah botak semuanya, botak. Hahaha. Kalian tidak boleh punya rambut atau gimana? Kenapa? Botak. Baiklah, kalian aku bukan wala, aku akan cukurnya, aku akan menunggu. Botak semuanya, botak. Hahaha. Oke, aku akan menyimpan bukunya. Tunggu, buku simpan di sini. Tadi juga dapat trident. Lalu ntar sini aku dapat satu emas, lumayan lah ya. Daging busuk, daging ayam juga ada. Mungkin aku harus membunuh salah satu domba kali ya. Kenapa? Penuh, coy. Ya udah. Nih lihat. Iya, kau harus membunuh satu domba sepertinya. Kau harus merelakannya. Yang biru saja, yang biru paling banyak. Iya, kayak yang biru yang paling banyak. Iya, yang biru ada 1, 2. Kalau kamu bunuh domba yang botak, dia dapat wool ya? Iya. Cuma dapat dagingnya aja. Hanya 5 tadi dombanya. Kalau yang hitam 2, abu-abunya ada 3, 4 juga. Nanti di sini mau ditaruh campfire juga. Cukur. Kan sarungnya. Oke. Hari sudah mulai malam. Kau saja yang tidur, aku akan pergi ke Nether. Okay. Aku mau buang ikan buntal yang tidak berguna. Tapi aku tidak bisa keluar dari sini. Apa yang terjadi? Hey zombie, kau ikut aku ke Nether? Oh baiklah, kau ikut ke Nether juga. No, tidak. Kau tahu kenapa? Kenapa? Dombanya tadi baru saja menemukan wool dan aku tidak mencukupi. Hanya itu? Ya, itu keadaan darurat. Kenapa keadaan darurat? Oke, saatnya buang ikan buntal jelek ini. Di sini kan banyak lahar. Kamu pulang. Ya, pukul kau. Nyemplung. Janganlah. Help me, takut, aku takut. Lah, masuk aja ke rumah, kenapa sih? La 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 la, berjalan-jalan. Zombie piglin, kau akan mati. Mampus. Ada gas. Mampus. Ayolah, aku hanya ingin membunuh gas. Mampus. Sebelum dia menembakku kan. Dan ya, aku harus makan.
Dan di sini ada banyak jamur merah, coy. Ambil aja. Bisa dijadikan sup. Ah. Gak lihat kan gua? Aduh. Mampus. Yeay, mati dia. Dapat air mata hantu. Nether itu memang berbahaya. Saatnya menambang netherite kan. Oh, ayolah piglin. Mampus. Aku loh cuma mau nambang. Nambang kuarsa, nanti bisa ku jadikan blok. Blok hiasan. Yaelah, hancurkan pickaxe-ku. Dan ini dia emas. Lumayan cuy, dapat banyak. Wah, ada piglin. Piglin itu jahat, jadi harus kubunuh. Mampus. Piglin yang belum jadi zombie itu jahat. Lebih jahat daripada yang jadi zombie. Karena yang jadi zombie gak akan nyerang kalau gak diganggu. Ih, sungguh deh. Aku berharap anaknya itu warna kuning. Mati. Apakah yang bayi juga bisa digunting? Apakah bisa deh? Nah, aku mau coba. Coba aku lihat hasilnya. Air mata gas untuk apa ya? Masih penasaran apa fungsinya. Pikir tidak bisa, tidak ada tanda gunting. Coba aku lihat air mata gas. Oh, untuk bikin kristal. And gitu toh. Pengamat bikin ini bisa, cuy. Jadi itu fungsinya air matanya gas. Oke, aku akan taruh dulu. Help me, aku terjebak. Help me. Baiklah. Aku sakit kok bermainnya satu aja. Iya. Kalau enggak pakai cheat. Aku harus masak. Masuk apa? Daging. Bisa gak ditanam? Enggak bisa cuy, harus wortel yang asli. Enggak kena. Headshot.
dan dia tidak ngedrop emas. Sayang sekali. Dan aku tidak akan mengambil daging busuk itu. Kakak, apa? Apa kau mengambil daging domba? Iya. Untunglah atau tidak itu hilang. Hmm, sepertinya aku ingin mengganti ini dengan yang lebih mewah, yaitu yang berwarna emas. Yeay. Bisa, dan bisa terbikin dua. Untunglah. Dan emasku tinggal dua. Tidak, ini kan bisa terlihat berkelas. Karpet, dan kita bisa bikin karpet. Dah, lihatlah sekarang ini lebih mewah. Ayo kita tambahkan karpet. Tunggu bagaimana cara membuat karpet. Ya, apa itu kan itu wall 3 baris gitu kan, kalau nggak salah 3 atau 2 baris. Oke. Kan gue coba. Lama sekali. Gimana tombolnya? Benar saja, tombolnya tidak dapat. Cuma dapat satu tombolnya. Oh, itu dia tombol item yang kecil, item yang cukup kecil. Dua baris begini. Dan dapatnya 3. Wih, ini sungguh berkelas. Tapi tempat-tempat yang lain tidak berkelas. Sepertinya ini bloknya akan kuganti. Berarti kita butuh karpet hitam. Entahlah. Kenapa tidak? Ya kan. Sama-sama aku butuh kuarsa-kuarsa ini. Blok. Blok kuarsa. Bata kuarsa, dan kuarsanya tinggal satu. Air mata gas. Lalu ini, oh salah. Obsidian menangis. Maksud apa? Pilarnya. Mungkin ini, mungkin kuarsanya bukan untuk lantai, tapi aku akan hias atap, bagian atap-atap. La 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 la. Blok abu-abu bagus tidak kok di karpet? Enggak tahu. Enggak tahu, aku enggak tahu sih. Aku butuh kuarsa lebih banyak lagi. Aku akan bikin setingginya sampai 4 lah ya. 1 2 itu 23. Empat terus nanti aku kasih blok lagi. Blok apa ya bagusnya? Mungkin kuarsa biasa. 2 3 4 dah. Au. Oke, saatnya tidur. Au, au. Kaktus.
tebu, yeay tebu. Ah drone net, ah nyusahin banget lah. Dasar nyusahin. Sebenarnya kita harus tidur. Aku belum selesai. Tidur dulu. Enggak. Tidur dulu. Tapi. Apa? Karpet. Jangan coba-coba. Ah, teman-teman. Jangan coba-coba. Karpet. Dah, bikinlah karpet sepuasnya. Bikin sudah sepuasnya. Saatnya ke Nether. Oh ya, aku harus bikin pickaxe lagi. Teman-teman ini taruh dulu sini. Ada dua stick. Bikin beliung, yay. Beliung batu, pickaxe batu, stone pickaxe. Mana? Itu acak-acak tapi bagus. Tidak, ini loh sebenarnya berderet. Gitu. Kukira itu acak-acak. Saatnya nambang kuarsa untuk menghias. Oh ya deh, apa itu? Kita juga butuh lebih banyak karpet untuk yang di atap. Tentu. Piglinnya banyak dan dia ingin membunuhku. Rame-rame ingin bunuh aku, cuy. Oh, mampus. Mampus. Ah, piglin, gua diserang piglin. Tidak. Dasar piglin. Dasar piglin jelek. Kayaknya piglin ini memang makhluk hostile dah, bukan netral. Kukira piglin itu netral. Gua lebih suka kalau mereka jadi zombie karena mereka tidak menyerang kalau tidak diganggu. Mana ha piglinnya tadi ha? Yang coba bunuh gua. Mana tadi pada para piglin yang mencoba membunuhku? Jawab misi mereka berhasil. Dasar piglin. Aku salah menilai. Tidak usah buat kasur lagi untuk para penduduk hilang. Mending buat karpet aja ya. Bahkan kalau kita spawn ke kreatif, ya kan? Sama aja, mereka nggak mau kesini. Mungkin kita harusnya tidak rakus dari awal. Ya, itu bukan akal. Baiklah, Kak. Kau juga, aku terus. Nggak nyampe, cuy. Ada gas. Mampus gas. Kenapa kuning? Kenapa kau harus berwal? Aku membutuhkan karpet kuning. Kau
Kamu waktu tadi kamu minnya itu anu semua. Api clean, gua diserang. Nah, lari. Diserang, cuy. Ah, tolong gua diserang. Diserang bareng-bareng. Ah, tolong Piglin menggangguku. Aku akan tunggu besok. Jadi di situ kah mereka bersembunyi? Aku mampus. Aduh, dikeroyok sama Piglin. Hai zombie Piglin, aku menyukaimu karena kau tidak menyerang jika tidak diganggu. Ini Piglin tanpa diganggu. Tidak. Kenapa? Itu beranaknya bukan kuning, tapi itu. Wah, hanya karena itu. Hanya karena itu. Ya. Yang benar saja. Itu keadaan sangat darurat. Darurat. Menurutmu apa? Tidak darurat, itu terlalu darurat. Tidak. Itu tidak darurat bagiku. Piglin itu mencoba membunuhku. Misi pertamanya mereka berhasil karena ya aku datang-datang di portal langsung munculkan mereka. Tapi kali ini misi mereka untuk membunuhku tidak berhasil. Piglin yang jahat. Aku melihat Piglin yang biasa. Dia memakai armor. Mampus lo Piglin. Mampus. Ya elah, muncul Piglin lagi. Mampus. Golem juga makhluk netral ya. Karena itu dia nyerang kok diganggu. Yang benar saja. Kenapa? Lihat ada creeper di dalam kandang kuda. Itu akan kurus nanti. Tapi bagaimana dia ada di dalam kandang kuda jika kau mendekat kudanya akan mati? Kan aku bisa nembak ya, tapi aku harus hati-hati sih jangan sampai kena kuda. Karena creeper aja sekali tembak mati, mungkin kuda sekali tembak bisa mati. Oke, kayaknya ini sudah cukup deh. Aku akan teleportasi. Ups, malah aku pengaturan kan. Teleportasi. Aku ke kau. Aku akan basuh creeper itu. Nah, birunya tidak bisa. Lihat, karpetnya tidak bisa. Aku rasa karena ada ini. Dan aku kabur. Pas sekali. Pas sekali tembakanku. Kenanya ke creeper. Bagus. Jika tidak, creeper itu berhasil dibasmi. Yeay. Yang benar saja. Kenapa? Dombanya belum buang. Sungguh darurat. Kamu kayak gitu terus nanti ku tembak lo sampai mati. Hujan. Kembali ke cerah. Yeay. Aku lupa jika kita sedang record. Iya kah? Iya. Tapi kan bagaimana kau bisa melucu? Tunggu. Ada zombie. Mampus loh. Mampus. Dan dia tidak ngedrop armor. Baiklah, tidak apa-apa. Mata saya dia tidak terbakar. Dia menggunakan helm untuk melindungi kepalanya yang botak. Botak. Kenapa kau belum berwall? Ini sungguh darurat. Darurat dari mana coba? Ayo sapi, saatnya ternak sapi. Eh.
2 3 4 yaelah bateraiku habis. Yaelah 2 3 4 oke. Di sini agak berisik. Aku akan ganti tempat. Sepertinya aku membuat blok kuasa pilar terlalu banyak. Baiklah, simpan saja. Oh, tunggu, sepertinya tidak terlalu banyak. Blok kuarsa yang biasa terus taruh hancur-hancurin terus blok kuarsa yang pilar. Hari sudah mau mulai malam, teman-teman. Saatnya tidur. Au. Aha. Apa? Apa? Bangun dasar. Dasar kok cara aku melakukan ini kalau begini. Coba main-main, hey. Pasti mereka sudah berwol. Saatnya tidak semuanya, yang kuning masih belum berwol. Berdarurat. Sudah 2 hari dia tidak berubah. Iya, dua hari di Minecraft. Sudah 2 hari mereka. Kenapa kuning? Ada apa? Apa aku terlalu sering cukur? Tidak gunanya. Sepertinya dua. No, ada. Apa? Mana? Itu dia ada di mana tadi? Creeper. Bukan. Drownet. Bukan. Zombie. Bukan. Skeleton. Bukan. Mati. Mana? Oh, Enderman. Iya. Kenapa enggak bilang kok Enderman? Aku lupa namanya. Gua jago, cuy. Gua tinggal sembunyi aja di air. Itulah cara jantan headshot, mampus lo. Aku lupa caranya. Caranya tinggal aja ke air. Susah cuy yang lawan dia. Yang bikin susah itu dia teleportasi mudah. Gua ngajak lo kelaik Enderman. Enggak kena. Larinya juga cepet lagi. Gua diincar. Gua diincar. Mati juga kok akhirnya. Deg-degan coy. Biasanya aku lawan Enderman enggak deg-degan. Oh ya, tadi aku melihat villager dengan lama. Aku ingin membunuhnya. Di mana ya tadi? Tadi aku melihatnya. Mungkin sudah hilang, bodo amat.
Aku ingin bunuh villager dan lamanya. Lamanya untuk kulitnya, villagernya untuk senang-senang saja. Agar mendapatkan tali. Iya. Jangan kabur dari pencukuran deh bapaknya. Aku akan bikin pedang batu lah dua. Aku akan bikin pedang batu. Oke, sudah. Dan sisa stick dan batunya akan kusimpan. Oke, aku punya pedang batu lagi. Hai sapi. Maaf domba. Hey, Horsi Naufal Junior, kan kalian masih berciuman? Yang benar saja. Aku akan pergi ke Nether. Oh iya, aku akan bawa kuarsanya. Makhluk payah tidak berguna. Dasar Enderman payah, dia tidak ngedrop Ender Pearl. Dasar itu adalah suatu kejahatan yang keji, dia tidak ngedrop Ender Pearl. Air mata gas. Akhirnya setelah sekian lama anaknya kuning. Sekarang keadaan darurat lainnya, yang putih cuma satu. Ini apa? Ini suku. Kau tidak mengerti keadaan darurat. Kembali ke Nether. Untung tidak ada monster yang menyerang. Hei kucing, bagaimana kau bisa di sini? Apa? Mungkin dia nggak sengaja keikut saat kau ke Nether, atau mungkin dia masih... Hati-hati kucing, itu lahar. Oke, akan ku singkirkan api-api ini untuk kucing. Oke deh, bisa kau mancing supaya dapat salmon mentah? Aku ingin jinakkannya. Salmon mentah segera datang. Ya, setelah aku bisa keluar dari sini. Tidak, mereka terlalu dekat. Aku tak bisa keluar. Now. Baik, baiklah, akan kuteleportkan kau ke sini. Habis itu kau pulang. Oke, tentu. Ini mencuci situasi darurat. Ini situasi darurat. Yaitu kucingnya, kasihan. Segera setelah aku bebas dari semua ini, sakit perasaan. Ada bayi zombie piglin, mampus. Hujan di sini. Mampus. Di sini hujan dan setelah aku ke situ rumah jadi gelap. Dan kurasa. Baiklah. Akan ku cari sana. Masuk. No, ada jamet. Ada gas. Diserang. My leg. Mampus. Tunggu, di mana kucingnya? Untung kucingnya selamat. Aku hampir kukira dia mati. Kenapa dasar kucing? Menyusahkan orang.
Nanti cari ikan yang sebanyak berapa? Entahlah, sebanyak mungkin. Kot. Dasar gas, dia menyusahkan. Ini terlalu lama. Aku harus nyemplung. Salmon. Da. Tapi drowning. No, gue takut sama drowning. Kucing? Kau di mana? Kucingnya hilang. Jadi, mungkin dia masuk ke portal? Kucingnya itu coklat dan bergaris. Itu seperti, ya, seperti itulah ciri-cirinya. Tidak, dia tidak ada di sekitar sini. Mungkin dia gelap dan wow. Kamu mengerti maksudku? Wow. Mati? Ya betul. Ya betul. Mampus. Dan itu semua karena aku terlambat. Yey, mati mereka. Yey, dapat emas. Yey, lumayan. Sejak kapan rumah kita begini gelap? Gak tahu. Mampus kau, gas. Menghindar. Pandai sekali dia menghindar. Susah sekali. Dia terbang. Mati juga akhirnya. Rumah kita sangat gelap. Pasti setelah aku ke situ langsung gelap gulita. Keluar gila dari luar dulu. Ternyata juga kegelapan. Ada magma slime lama kan? Iya. Magma slime. Sepertinya slime darah magma. Sepertinya magma slime darahnya lebih tebal daripada slime biasa. Tambah banyak. Mati. Yang benar saja. Kembali ke Nether. Ada banyak piglin bergerombol di sana. Akan kubunuh mereka semua. Mampus. Mereka terlalu banyak. Larinya cepat juga ya. Mampus kau. Dikeroyok. Mampus. Dasar piglin. Dapat satu batang emas, nugget emas, dan pedang emas. Serba emas. Piglin sungguh suka dengan emas. Aku masih takut sama drone. Suatu saat kau tidak akan takut sama drownet, karena drownet itu ya tidak terlalu kuat, tidak sekuat itu. Aku mendapatkan satu salmon mentah. Yeay. Ini kan mungkin beberapa kita harus ini. Kita tahu ada kucingnya kan. Mm-mm.
dapat quartz banyak. Set lagi ini. Oh iya. Yeah. Penuh dengan lah hari ini memang neraka. Ada pohon hijau. Aku harus ke sana. Aku butuh blok yang banyak tapi. Dek, bisakah kau membawakanku banyak batu? Batu tentu. Dan kau harus dan kau akan pergi ke Nether. Tapi di situ ada banyak piglin, jadi kubunuh dulu para piglin yang jelek dan bau, mampus. Mampus lo zombie piglin. Ambil aja 60 batu yang berjumlah 64 sebanyak 3. Sudah. Yang 64 dan 3. Kau tahu kan maksudnya? Sudah, teman. Lalu pergilah ke Nether. Gas. Mampus. Mampus lo gas. Dia tidak mampus, mampus tadi. Mampus juga akhirnya. Soalnya aku menemukan apa itu bayam yang pohonnya hijau, aku butuh untuk bikin api unggun jiwa atau soul campfire. Oh, kau benar, itu hutannya. Tunggu, kau berada di situ. Aku di sini. Oke. Batu. Semua batunya, tolong. Oh ya, di sini. Kau memang pendampingku yang sangat membantu. Kau selalu membantuku saat aku memerlukan. Dan sebagai rasa terima kasihku, ya hal-hal yang kuberikan padamu itu rasa terima kasihku. Ada gas. Bunuh dulu dia. Mampus. Sebelum dia mengacau rencanaku. Kau tidak bisa memancing di atas lahar. Ini sepertinya akan sangat jauh, teman-teman. Lihat, aku mendapatkan sebuah tanah. Tanah? Ya, aku mancing gini dan menancap di tanah. Pak, tidak dapat. Ya iyalah, tidak dapat. Membalikkan. Aku harus pulang dah. Dah, pulanglah. Lagi pula aku memanggilmu karena aku membutuhkan ini. Hanya karena untuk mengambil batu. Tidak gelap. Tidak gelap. Sedikit lagi, cuy. Oh ya, kapak. Untung aku bawa kapak, teman-teman. Ada si kapak yang pirang hancur. Sudah dekat, teman-teman. Ini udah dekat, cuy. Ada piglin. Jangan mengacau rencana aku, piglin. Mampus. Hampir dia mengacau rencanaku. Ada gas. Hampir piglin jelek itu mengacau rencanaku. Hampir saja. Zombie piglin akan kubiarkan. Ruang tamu kita selesai. Banyak. Ini seperti yang kau inginkan, tertata. Oh ya deh, apa itu? Kita juga butuh lebih banyak wool, karpet untuk yang di atap. Aku tahu.
karena di atap nanti aku akan jadikan ruangan lah. Ya. Jadi aku akan bikin tangga. Mungkin ruangan untuk apa ya? Menyimpan barang? Ya, mungkin menyimpan barang dan nantinya dipindah. Iya. Dan apa itu paronnya juga akan kupindah. Masa paronnya taruh situ di luar itu untuk ditaruh apa itu di atasnya batu. Dan batunya itu kan sebenarnya cuma untuk ya kau tahulah. Apa? Cuma untuk itu biar api unggunnya enggak mati. Hampir sampai cuy, ada Enderman. Aku bunuh dulu dia. Dia melihatku. Lihat aku. Siapa yang melihatku? Enderman. Mampus, kena magma lo, mampus. No, dia di depanku. Enderman. Kok ini jadi kayak acara horor ya? Horor banget dah. Mampus lo Enderman, mampus. Kebakar lo, mampus. Mampus. Maafkan aku zombie piglin, aku hanya ingin membunuh Enderman. Tidak, tolong. Dasar gas. Enggak, tapi di sini tulisannya kau dibunuh oleh piglin. Kerasa yang soalnya masih hidup terus piglin mau kelulus sekali. Iya. Aduh, ngebakan lagi. Dasar gas mengganggu rencana aku. Baiklah, karena aku tidak ingin diganggu. Tenang. Iya. Karena aku sedang tidak ingin diganggu. Tenang. Karena aku sedang tidak ingin diganggu oleh Enderman atau apapun. Gas yang paling mengganggu. Kemana tadi? Dasar kenapa gas. Kenapa kuning? Kenapa kau tidak berwol? Dasar gas. Aku butuh kerja keras untuk melakukan ini semua. Tahu dasar. Butuh kerja keras. Ini butuh kerja keras. Aku la, benar kan? Dasar gas bisanya mengganggu. Bola api. Kau mendapatkan dari mana bom api? Bom api. Aku apa itu dapat dari peti yang waktu itu. Aku ke tempat yang langka itu di Overworld. Dikit lagi nyampe, cuy. Yang benar saja ada bayi Hoglin. Bayi Hoglin itu menyerang. Aku kan sudah mau ditenang. Mampus lah bayi Hoglin. Bayi Hoglin. Ya Hoglin kan itu makhluknya nyerang. Anaknya juga deh nyerang, tapi Hoglin. Tapi kok kita serang balik dia langsung lari anaknya karena ya enggak berani. Hoglin. Aku akan ingat apa itu Hoglin. Yang waktu itu ngedrop daging babi. Wah, tapi kenapa itu tetap? Mungkin itu kan sudah mau datang. Enggak tahu. Anaknya lo menyerang. Seingatku. Ini dia yang ku cari. 5. Tunggu apa ini? Ini apa? Entahlah ini apaan. Oh, yang benar saja aku tidak tahu apaan itu. Apa ini? Blockwork lengkung.
malam. Tinggi sekali pohonnya. Aku akan ambil sebanyak mungkin. Oh, sudah pagi. Apa kabar dunia? Sangat buruk. Kenapa? Apa? Kabarnya dunia buruk. Apa kabar dunia? Sungguh kabar buruk, mereka tak berwajar. Apa masalahnya? Apaku terlalu mencukur? Apaku terlalu mencukur? Apaku terlalu mencukur? Sepertinya aku sudah dapat lebih dari cukup. Kalau gitu aku akan pulang. Cing. Tunggu, tapi aku, ingin mengambil ini jamur. Jangan teleport. Kenapa? Aku sedang di kandang. Aku keluar kandang. Sudah di luar. Sudah di luar kandang. Baiklah, transportasi. Oke, sekarang saatnya membuat api unggun jiwa. 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 Oh yeah. Api unggun jiwa. Oh yeah. Oh. Akhirnya berwol juga. Akhirnya aku bisa bikin api unggun jiwa. Yeay, api unggun jiwa. Aku butuh tanah jiwa tentunya. Nanti aku juga akan bersorak. Yeay. Ini entah apaan, taruh aja bodo amat. Di sini apalagi yang perlu ku taruh? Oh ya, ini. Terus ini cendawan melengkung atau warp up, entah apapun namanya. Aku tidak tahu. Tunggu, cendawan bukan karsinya tulisannya jamur. Apakah ini bahasa Melayu bukan Indonesia? Entah apapun itu, aku akan membuat yang namanya api unggun. Yeay, api unggun jiwa. Api unggunnya berjiwa. Iya, punya jiwa. 1, 2, 3 yang putih baru satu. Api unggun jiwanya aku bikin dua aja lah ya, sekalian bisa bikin dua, auto bikin aja dua, ya kan? Yeay, api unggun jiwa. Yeay, ada anaknya kuning, dua-duanya kuning. Sekarang tinggal yang putih. Ya elah, jadi karkol coy. Apa? Kalau gua hancurin jadi karkol dia, ya elah. Karkol itu apa? Arang. Apa yang jadi arang? Ini kok ku hancurin. Kok nggak bisa ditaruh? Bisa, karena mungkin ada bambu. Oh tidak, sekarang bisa. Aku tidak tahu kalau jadi jadi arang, cuy. Kenapa tidak ada yang memberitahuku kalau itu jadi arang? Dihancurin, rugi, cuy. Rugi. Tidak ada. Iya, sepertinya itu saja. Oke, saya mungkin akan mengakhiri videonya. Kita kan baru mulai videonya, kok langsung diakhiri. Oke. Oh, tunggu, sebelum itu pengaturannya, aku akan jadi normal lagi. Dah semuanya segitu. Armorku hancur. Yang benar saja. Aha. Terlihatnya. Aku seperti pakai sarung. Aku bisa jelaskan. Help me. Bener. Siapapun, tolong aku. Beneran aku bisa jelaskan loh. Dah semuanya, segitu dulu ya video saya. Dek, bisa kau sih ke sini? Oh iya. Sebentar. Tunggu, aku akan nolongmu. Bunting.
Sudah. Oke, aku siap. Cepat. Cepat. Hadap ke kamera. Bagaimana caranya? Dah semuanya, segitu dulu ya video saya untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah.